Ya, selamat pagi mahasiswa. Tadi setelah kita melihat dan menerangkan tentang materi mikroskop, untuk materi yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang namanya amilum. Saya akan share dulu materinya. Oke ya. Oke. Ya, amilum. Kita akan mempelajari tentang pengertian amilum, sifat-sifat amilum, tipe-tipe amilum, jenis dan struktur amilum, serta kegunaannya dalam dunia farmasi. Pengertiannya, amilum itu atopati adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau sama sekali. Kemudian, pati juga merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka panjang. Hewan serta manusia dapat menjadikan pati sebagai sumber energi yang sangat penting. Nah, amilum ini adalah merupakan bagian dari polisakarida, di mana pengertian dari polisakarida, polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Kemudian pengertian lain dari polisakarida adalah karbohidrat, sehingga tersusun hanya dari atom karbon atau C, atom hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Contoh dari polisakarida itu sendiri antara lain ada pati, glikogen, agarosa, dan juga selulosa. Amilum memiliki sifat dan tipe tertentu. Untuk sifat amilum, yang pertama, amilum tidak larut dalam air dan akan memberikan warna biru dengan penambahan larutan iodium. Yang kedua, amilum tidak dapat mereduksi pereaksi Fehling. Yang ketiga, hidrolisis amilum dengan asam encer, yaitu akan menghasilkan glukosa. Pada hidrolisis pati terjadi zat antara yang dinamakan dengan dextrin atau polisakarida sebagai perekat. Dextrin dengan larutan iodium menjadi berwarna merah. Untuk tipenya sendiri, tipe amilum dilihat dari hilusnya, jumlah hilus maupun letak hilusnya, di mana ketika jumlahnya hanya satu dinamakan monoadel. Ketika hilusnya berjumlah dua dinamakan dengan diadel yang dikelilingi oleh lamela. Untuk hilusnya berjumlah banyak, masing-masing dikelilingi oleh lamela disebut dengan poliadel. Nah, untuk letak hilus sendiri, ada yang di tengah namanya konsentris, ada yang di tepi namanya eksentris. Untuk jenis dan struktur amilum dibagi menjadi dua jenis, ada amilosa dan juga ada amilopektin. Amilosa adalah polisakarida, itu tadi ya, polimer yang tersusun dari glukosa sebagai monomernya. Tiap monomer terhubung dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik, di mana amilosa ini merupakan polimer yang tidak bercabang, yang bersama-sama dengan amilopektin menjadi komponen penyusun dari pati. Amilosa memberikan efek keras atau perak bagi pati atau tepung. Untuk jenis yang kedua namanya adalah amilopektin. Amilopektin adalah polisakarida yang tersusun dari monomer alfa glukosa. Dia juga merupakan molekul berukuran besar dan mudah ditemukan karena menjadi satu dari dua senyawa penyusun pati yang bersama-sama dengan amilosa. Secara struktural, amilopektin terbentuk dari rantai glukosa yang terikat dengan ikatan 1,6 glikosidik, sama dengan amilosa. Namun pada amilopektin terbentuk cabang-cabang di setiap 20 mata rantai glukosa dengan ikatan 1,4 glikosidik.
Selain itu, sama seperti dengan amilosa, dia juga tidak larut dalam air. Nah, glikogen ini disebut juga dengan pati otot yang dipakai oleh hewan sebagai sumber penyimpan energi, memiliki struktur sama dengan amilopektin. Perbedaannya, percabangan di glikogen itu jauh lebih rapat dibandingkan dengan amilopektin. Ini jenis dan struktur amilum, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini struktur kimia dari amilosa. Ya, seperti ini. Dan yang ini yang amilopektin. Ya, lihat ya perbedaannya. Untuk kegunaan amilum dalam farmasi, ada tiga. Yang pertama sebagai bahan pengisi, bisa juga sebagai bahan pengikat dan bahan penghancur. Nah, ini tadi sifat dari amilum apabila diberikan iodium, maka dapat terdeteksi warna biru keunguan. Jadi apabila kalian menemukan bubuk, kemudian kalian tambah iodium, dan terlihat gambar seperti di layar ini, otomatis dia mengandung amilum. Nah, ini identifikasi secara mikroskopik. Tanaman asalnya Maranta arundinaceae, familinya Marantaceae. Ini bentuk amilumnya. Nama tanamannya adalah tanaman garut atau irut. Ya, seperti ini bentuk amilum dari Maranta arundinaceae. Kemudian ini identifikasi secara mikroskopik tanaman Oryza sativa atau padi, familinya Poaceae. Ya, seperti ini. Nihilusnya ya. Lalu ada yang namanya tanaman Phaseolus radiatus, familinya Fabaceae atau kacang hijau. Amilumnya agak berjauhan ya, satu dengan yang lainnya, butir amilumnya. Ini tanaman Seamax atau jagung, familinya Poaceae. Ya, seperti ini dia lebih dempet, lebih rapat. Jadi kalau kalian menemukan amilumnya agak rapat, kemungkinan besar dia adalah Seamax. Manihot utilissima atau ubi atau singkong, familinya Euphorbiaceae. Ini berbentuknya topi baja, sering dibilang topi baja karena beberapa jenis amilumnya dia tidak bulat tapi seperti topi baja. Jadi kayak ada siku gitu ya, di tengah ada bulat, ada sikunya. Jadi seperti topi baja. Sebutannya amilum topi baja. Ya, ini Solanum tuberosum atau Solanaceae, familinya dari tanaman kentang, seperti ini bentuk amilumnya. Terima kasih. Ini adalah materi dari amilum. Habis ini seperti biasa, kalian tetap melanjutkan untuk mengerjakan latihan soal di Google Classroom. Kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-4 di beberapa hari ke depan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Terima kasih.